kami ciptakan, kami jadikan tanda-tanda untuk mendekat kepada kami dari dua sisi yang berbeda. Jadi mohon maaf, suami istri itu kata Al-Quran mesti menyadari ketika mereka bersatu, mereka membawa kepribadian yang mungkin berbeda, latar belakang yang beda, tidak bisa disatukan harus sama satu dengan yang lainnya. Jadi ada proses yang dialami di situ. Karena menyatukan dua yang berbeda, pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Kalau ingin indah itu diterapkan, kata Quran, jadi seperti pakaian. Apa fungsi pakaian? Menutup aurat. Aurat itu kan yang tidak boleh terbuka, kan? Kita tutup. Makanya kalau ada sesuatu terbuka dari pasangan yang tidak disukai, cepat tutup, bukan diungkit. Apa fungsi yang kedua? Menampilkan keindahan. Jadi setiap ada persoalan di rumah, jangan tampil keluar itu terbawa-bawa. Tenang aja, nyaman, jalan. Hadirkan keindahan, tutupi dengan kebaikan-kebaikan. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس اهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر